Hai, assalamualaikum. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jahit menjahit lagi. Jadi alat-alat apa saja sih Kak yang dibutuhkan untuk penjahit pemula dan berapa harganya? Nah, yang pertama ini jarum pentul. Ini itu udah lumayan bagus. Harganya berkisar di 10.000 sampai 15.000. Nah, yang kedua gunting. Gunting itu banyak banget ya macamnya. Cuman yang seperti ini nih harganya berkisar 15 sampai 20.000. Lanjut pendedel, ini fungsinya untuk membuka jahitan yang salah. Harganya itu berkisar 3.000 sampai 5.000. Nah, kemudian gunting benang. Nah, ini untuk menggunting benang. Harganya berkisar 5.000 sampai 7.000 rupiah. Kemudian kapur. Nah, kapur ini udah dipakai ya, kayak hitam-hitam gitu. Nah, ini banyak jenisnya. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, ada berkisar sampai 5.000 sampai 10.000. Kemudian sentimeter. Nah, sentimeter ini ada yang kecil dan ada yang besar. Harganya sekitar 3.000 sampai 5.000. Nah, selain itu juga ada rudder dan juga ada karbon. Nah, karbon itu ada yang harganya 1.000 sampai 2.000 dan yang rudder itu harganya bisa berkisar 5 sampai 7.000. Nah, kalian udah punya belum semuanya?